Dokter Pantun. Dok, kenapa? Dia mabuk perjalanan dok katanya. Tapi sebelumnya pantun dulu dong. Ke Pasar Baru. Ke Binaria naik Pasar Baru. Ke Binaria naik Komedi Putar. Aku gak nyangka Cesar datang. Jangan dulu diganggu. Ke Binaria naik Komedi Putar. Ada orang Syria. Pulangnya nyasar ke Jakarta Pusat. Nah. Ya. Aku tak tahu mereka aku datang. Aku datang ke sini untuk Caesar. Karena kasihan mukanya pucat. Apa gua gak ngeliat muka lo, gua bisa. Tuh kan ternyata. Nah, makanya lo gak usah lihat deh tamang-tamang lo di depan gue begitu. Sebelum kita tanya dia kenapa, saya mau baca dulu kaos dokter. Ditolak sekali itu tragedi. Ditolak berkali-kali. Itu statistik. Berkali-kali. Oh, berarti statistiknya memang ada yang demen sama dia. Iya. Jadi ceritain kenapa? Dia kan kalau dia emang bohongan, kalau aku kan beneran. Aku kan di perjalanan. Aku memakai 4 roda. Dan itu setelah aku menjalaninya, aku terasa mual dan terasa pusing. Lu bilang aja naik mobil pusing pakai perjalanan. Dia kan memang seorang seniman. Ya tapi bilang aja saya naik mobil pusing. Jangan ngomong kayak begitu kan gak apa-apa Denny. Sama aja lo juga, gue mau baca padahal lo gangguan sama juga kayak dia. Gangguan. Jadi dokter dendam sama saya. Gak usah gini ngapain aja salaman. Oke. Ya jadi yang namanya mabuk perjalanan itu adalah antara tubuh, antara anyer dan Jakarta. Antara anyer dan Jakarta kita jatuh cinta. Karena pandemi so tahu tentang kesehatan. Ya jadi sinyal-sinyal. Iya aku gak akan so tahu bener. Dia cemburu ya. Gue cemburu awalnya. Lama ngeselin lama. Lama ngapain dia buat cemburu awalnya. Mau juga digituin. Enggak, yaudah. Kenapa ini kita panggil Praga deh dok biar jelas. Tunggu dulu, ini jelasin dulu. Enggak mau Praga dulu. Praga dulu. Yang jadi dokter gue apa lo sih? Gue mau jelasin dulu. Aduh. Jadi gimana ini tuh ketidakpuasan. Tadi dok bentar, ini jidatnya kayak gelas cendol gitu. Basah banget, buset dah.